we're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardship support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. الله أدم حبهما الله صلي وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهدي خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a kulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Poro bini sepuh, poro sesepuh ingkang kinapeten, poro tamu sinedan ingkang satu winantu ing pakurmatan, sih wiloso so berkahin Gusti Allah ingkang moho kawoso, mugio tansah kapatedhaken dumateng panjenengan lan kulo sumrambah sadayanipun. Nuhoni menapa dawuhipun Bobo Untung Ari Prasetyo tanah Ibu Puji Sekarini, ingkang ing siang menika nampi sinugraning Gusti Allah ingkang Maha Suci, ngentas pitulus putranipun ingkang asesile Bagus Fajar Muhammad sarjana akuntansi
ingkang sampun hanjatu kromo pun roro Hijah Nur Fitriana sarjana hukum putra tetilaranipun Suwardi Bapak Morwanto adalah Suwardi Ibu Wiji saking Mojolaban Sukoharjo. Ing siang menika kalers dinten Setulegi Surya kaping kalih doso Juli 2019 utawi Surya ingkang kaping 17 Dzulqa'dah 1252 Hijriah kanthi tasyakuran walimatul urs panggung panganten. Kepareng pambiworo ngaturaken menggah pratelan ringkes tata cara wonten ing siang menika. Hamurwakani tata cara rawuhipun panganten sekalian sapangomyo. Sasampunipun panganten sapangomyo rawuh wonten ing sangajenging kori pahargyan arsa katindakaken tata cara pasrah panampi tumuli kadherekaken lenggah wonten ing sasana rinengga inggih kursi piniji. Sasampunipun lenggah satata wonten ing kursi ingkang piniji kalajengaken waosan ayat suci. Para tamu sinedhan ingkang satu winantu ing pakurmatan ingkang hamekugati badhe mangayubagya rawuh panjenengan lumantar atur pambagi harjo. Saparipurnaning atur pambagi harjo kalajengaken tausiah sinartan pandonga. Para rawuh kakunggah putri ingkang satu winantu ing utamining budi minangka pratandha pilih tata cara wonten ing siang menika ngancik ing paripurna menawi panganten sekalian Romo Ibu telah pisan sampun jengkar saking palenggan arsa tindak tumuju wonten sangajenging kori pahargyan saperlu hatakep asta saha muntapaken kunduripun para tamu. Minangka pambuka sumangga kula dherekaken panjenengan sadaya hamiwiti tata cara ing siang menika kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun panjenengan kasuwun hanya kecaken nanggenipun lelenggan kanthi martikaning penggalih sinambi hanyrantos dumawaing tata cara sacandhakipun. Nuwun nuwun matur nuwun. عطر دل خواه و شمیم عشق تو آرام جانم نور بیکرانی لطف جاودانی من گناهکارم ولی تو مهربانی بحر قلب عاشقان نامانشانی بی تو ای آرام جان ای مهربان تنها ترینم تا بعد در کوی تو عاشق ترین فرد زمینم یاد تو رقت عینای شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
Poro rawuh kagung mewah putri ingkang satuh winantu ing utamining budi. Sampun wonten sasmito pilih panganten sekalian sampun purno hanggenyo hang rasuk busono. Ingkang menika kasuwun dumateng ingkang kinurmatan Bapa Warsito sarjana pendidikan jumeneng wonten ing papan pasrah panampi. Kasumbul ingkang kinurmatan Bapa Seno Agung Aji Nugroho sarjana ekonomi dalah pun Bapa Haji Dr. Andes Murtianto. Wondene panganten sekalian sak pangombyong ing sak mangke kadherekaken ingkang kinurmatan Bapa Dr. Andes Haji Mulyadi Magister Manajemen soho Bapa Insinyur Jauhari Mutakin dalah pun Bapa Didik Sri Wahyudi sarjana ekonomi Magister Manajemen. Rawing panganten sapangomyong kabiwalto gending solawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi. Lulus Widodo Kalisa Kadeng Rubito panganten sekalian yaipun Bagus Fajar Muhammad sarjana akuntansi kalian pun Roro Hijah Nur Fitriana sarjana hukum sampun pinarak wonten ing sangajenging kori pahargyan. Salajengipun badhe katindakaken tata cara pasrah panampining panganten ingkang badhe atur pasrah ingkang kinurmatan Bapa Dr. Andes Haji Mulyadi Magister Manajemen sasono saha wekdal kasumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la kaula wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa astu anna Muhammad dan abduluh wa rusuluh amma ba'du. Para pinisepuh, sesepuh, para tamu kakung saha putri ingkang kinabekten, sumangga panjenengan kula dherekaken ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat sehat sempat engkal katitik engkal ngan menika panjenengan dalasan kula sampun dipun keparengaken angrawuhi wontenipun wali watul urus wonten ing gedung Sri Rahayu menika. Mugi-mugi tansah pinaringan kawulujengan awit ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pinisepuh, sesepuh, dalasan para tamu ingkang kinurmatan khususon dumateng panjenipun Bapak Warsito sarjana pendidikan pinaka talang atur panjenipun Bapak Untung Ari Prasetyo dalasan Ibu Puji Sekarini ing mriki kula atas nami keluarga ageng Bapak almarhum Murwanto dalasan almarhumah Ibu Wiji saking Kemplong Cangkol Mojo 8 Sukarjo
sepindah. Kulo sak rombongan anggen kulo sowan wonten wali matur urus ing gedung menika pinaringan kawulujeneng dening Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih atur salam taklim saking panjenenganipun almarhum Bapak Murwanto sekalian ingkang pun sepuhi Roko Mas Bapak Sunaryo sarjana sosial MM saking Badran Nasri ingkang kamrah Pak Denipun ngaturaken salam taklim mugi katur panjenenganipun Bapak Untung Sri Prastio dalasan Ibu Sekar Rini kanthi wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping tiga ing mriki kula kinanti anggandhek putra pekanten ingkang asesilih Hijah Nur Fitriana sarjana hukum kalian Bagus Fajar Muhammad sarjana akuntansi ingkang sampun kalampan nikah kala Kamis 7 Maret 2019 jam 8 wonten Masjid Agung Karanganyar kanthi wulujeng mboten wonten alingan alangan setunggal menapa awit donganipun para pinisepuh ridhonipun Allah kula pasrahaken wonten ngarsanipun Bapak Untung Aris Prasetyo lumantar Bapak Warsito sarjana pendidikan. Sumangga anggenipun anggula wuntah putra penganten mugi ing tembe ingkang nembe ambir wonten jagatin kemasyarakatan tansah pinaringan karaharjan saking dados keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin. Kaping sekawan mugi-mugi panjenengan kersa paring pangapunten. Anggen kula sowan sak rombongan kathah kekirangan awit kawontenan. So salajengipun mbok bilih sampun paripurna wari matur urus ing dinten menika kula sak rombongan nyuwun donga pangestu kula nyuwun pamit. Mugi pinaringan kawulujengan wonten alangan setunggal menapa. Mekaten ingkang saged kula aturaken mbok bilih anggen kula matur kathah kekiranganipun nyuwun agunging samudra pangaksami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purno atur pasrah arso katampi ingkang kinormatan Bapak Warsito sarjana pendidikan. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Engkang nabekten Bapak Dr. Andes Haji Mulyadi Magister Manajemen minangka manggalahi lampah saha sule atur saking ingkang nepeten Bapak Sunaryo dalah Ibu minangka purwakaning ngatur langkung min sumangga kani rasmi menggalih kula dherekaken hangetaken puja puji syukur bantu Gusti Yang Maha Agung iki awit sing rasanipun kawilujengan kasarasan mugi sing rasanipun Gusti tansah kajiwa lan kasilira dumateng panjenengan sedaya lumebetipun dumateng kula. Bapak Dr. Andes Haji Mulyadi Magister Manajemen ingkang satu huluring budi ingkang satu kula bekteni. Bilih minangka talanging basa saha talanging atur kula minangkani duta saraya hanampi menggah pasrah panjenengan kula minangka tu sulih atur saking ingkang nepten Bapak Sunaryo dalasan Ibu. Hangaturaken pambagya harjo wilujeng rawuh
wonten ing madyaning pahargian wonten ing arek kalenggal menika kanthi sinatar pemuji pandonga mugi samdhanipun pikantuk berkah Gusti ingkang Maha Agung. Mboten kata lumpen keluarga ageng Bapa Sunaryo dalan ibu hangeturaken wilujeng rawuh Bapa Dr. Andes Haji Mulyadi Magister Manajemen minangka manggaling lampah saha suliatur saking Bapa Sunaryo dalan ibu ingkang pitalem wonten ing Badan Asri Karanganyar. Sajengipun estining sedya atur kula ingkang angka sepisan pilih Bapa Sunaryo Bapa Untung Ari Prasetyo dalan ibu hangeturaken wilujeng rawuh saha sajengipun Bapa Untung Ari Prasetyo anggenipun hanampi lumarpaing pasrah panjenengan ingkang angka sepisan pilih salam taklimipun Bapa Sunaryo ingkang midhal wonten Badan Asri Karanganyar sampun katampi ing salajengipun salam taklimipun badhe kula aturaken ingkang nebekten Bapa Untung Ari Prasetyo kanthi wasilah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estining sedya ingkang kang kalih pilih pasah lumareping Sekar Cepoko Mulyo ingkang wonten ing arek kalih menika sampun jangkep sajudu sampun katampi salajengipun nuninggih pun dihayu Hijah Nur Fitriana sarjana hukum dalah pun Bagus Fajar Muhammad sarjana akuntansi salajengipun badhe kapahargya miturut tata cara ingkang sampun karancang saha karacik dumateng para kula wangsa saha para kadang-kadang krido dharma wontene estining sedya atur kula ingkang wonten tiga hamba bilih anggenipun saparipunanipun pahargyan prasaja wonten ing arek kalenggal menika panjenengan Bapa Dr. Andes Haji Mulyadi Magister Manajemen saha pangombyong badhe nyuwun pamit kanthi atur Bapa Untung Ari Prasetyo anggenipun lumengser wonten sasana pahargyan wonten samargi-margi manggi bagya mulya tinebihna saking pringgo boyoning marga. Sajengipun sumangga minangka manggih lampah Bapa Dr. Andes Haji Mulyadi Magister Manajemen Sapangombyong kasuwun lelenggan kanthi mardu madhikan kalih sinambi hangestreni saha njenengi menggah pun dihayu Hijah Nur Fitriana sarjana hukum dalah pun Bagus Fajar Muhammad sarjana akuntansi. Mekaten minangka puput puting ngatur kanthi atur wabillahi taufiq wal hidayah warido wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toto coro pasrah panampining panganten sampun kacekap. Ing salajengipun panganten sekalian Romo ibu telah pesan sekalian kadere akan lenggah tumuju wonten ing sasana rinenggo inggih kursi pinajang kapratetisaken dinding pun ibu Pipit saking Gria Elvina rias pengantin. Tindakipun pengantin sekalian Romo ibu telah pisan tumuju wonten ing kursi pinajang sinubagyo ungeling solawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rasul kau bawa cahaya meninang. Pun Bagus Fajar Muhammad sarjana akuntansi kalian Roro Hijah Nur Fitriana sarjana hukum.
sampunan indah agen toto coro pangi caping manten jeri kolo suryo kaping pitu Maret kalehebu songolas utawi kaleres suryo ingkang kaping tigang doso cuma tulisani sewu sekawan atus sekawan doso hijir ya. Lulus Widodo kalis saking sakateng rubito panganten sekalian Romo Ibu dalah pisan sampun lenggah satoto wonten ing kursi pinajang kasuwun panjurung pandonga so pangestu saking para tamu sadaya mugio panganten sekalian anggenipun badhe lelumban wonten ing madyaning bebrayan ageng sageto mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah awit sih rahmat saking Gusti Allah ingkang moho mirah kairing papuji pandungo barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakumma fi khair Allahumma amin. Para tamu kakung wiwah putri ingkang satuh winantu ing utamining budi tata cara salajengipun waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kasarira sederek Fandi Muhammad Al-Hafiz dumateng ingkang kinurmatan sederek Fandi Muhammad Al-Hafiz sasono so wekdal kasumanggaaken. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Mekaten kala wau waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang kasariro sederek Fandi Muhammad Al-Hafidz kandi surat Ar-Rahman. Barakallahu fiikum. Para tamu sinedahan ingkang satuwinantu ing pakurmatan ing salajengipun kadang-kadang saking catering gerbang Sakinah badhe atur pasugatan wonten ing ngarsa panjenengan. Kapurwakan kanthi parade catering. Catering Gerbang Sakinah saking lalatan Ngruki Cemani Sukarjo badhe atur lati wonten ngarsa panjenengan sadaya ing samangke sumangga dumateng para kan para rawuh katunggah putri angger sepi atur pasugatan lumantar para kadang sinoman saking Catering Gerbang Sakinah Surakarta. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice, let's all say, say, say. Pangawekane wekdal ing samangke kasuwun panjenengan mugi kersa kapundhut gambaripun kalian manganten sekalian ingkang menika sumangga kasuwun ingkang kinurmatan Bapak Mayor Bambang Haryadi kasuwun mugi kersa kapundhut gambaripun utawi foto kalian panganten sekalian. Saparipun naning Bapak Mayor Bambang Haryadi kalajengaken Bapak Insinyur Haji Arya Suteja Purno. Bapak Insinyur Haji Arya Suteja sinusul ingkang kinurmatan Ibu Hajah Sukarni ahli madya kebidanan kalajengaken Ibu Murtianto. سلم على رسول الله الله كبار.
suun ingkang kula kasebat sasampunipun putu kalian panganten kasuwun ugi ngaturi para tamu pinilih saperlu kapundhut gambaripun ing samangke. Para rawuh kakung wiwah putri ingkang satuh winantu ing Suka Basuki. Putu kalian panganten sekalian menapa tindak ingkang hamungku garti saha pisan ing sak mangke badhe kalajengaken malih ananging kasih keksawat tawis awit ingkang hamengku gati inggih pun Bapa Untung Ari Prasetyo dalah Ibu Puji Sekarini badhe hamangayu bagi rawuh panjenengan lumantar atur pambagi harjo. Atur pambagi harjanipun Bapa Untung Ari Prasetyo dalah Ibu Puji Sekarini kasariro ingkang kinurmatan Bapa Dr. Andes Imam Subali. Dene jumenengipun Bapa Dr. Andes Imam Subali kasumbul ingkang kinurmatan Bapa Agus Sulistianto sarjana ekonomi dalah Bapa Haris Santoso. Kasuwun ingkang kinurmatan Ibu Pipin saking Griya Rias Elvina Karanganyar hanya mektaaken pangantos sekalian Romo Ibu dalah pisan jumeneng caket ing salebeting tata cara atur pambagyo harjo. Manawi sampun satoto ing sadayanipun sasono sawekdal kasumanggaaken dumateng ingkang kinurmatan Bapa Dr. Andes Imam Subali. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah namatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina mahyatila falamudilalah wa mayutil falatialah. Asyadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'd. Nyanipun para sesepuh, para pinisepuh, para pangagenging agami, para tamu sinedahan ingkang dhateng kinurmatan, kepareng kawula sumelawatur wonten ngarsa panjenengan sami. Nyuwun sih pangapunten saderengipun awit gempil kamardikan panjenengan sami kang nembe dedaharan saha ngunjuk saha wawan pangandikan. Injih awit nuweni dawuhipun katang kula anem Bapak Untung Ari Prasetyo sekalian garwa ingkang kalenggahan menika kagungan kersa angunduh mantu pinanganten kekalih. Saderengipun monggo kawula dherekaken tansah munjuk atur syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah peparing kanikmatan mawantu-wantu binanyu mili ingkang boten saged kita etang. Kalebet ing kalenggahan menika kita sedaya saged silaturahim makempal ngraketaken anggen kita sami kekadangan warga ageng saking Bapak Untung Ari Prasetyo sekalian garwa ingkang wekdal menika sampun ngawontenaken tasyakuran ngunduh mantu. Ing sepindah Bapak Untung Ari Prasetyo tansah ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit kerawan panjenengan sami kersa hangestreni wontenipun adicara ngunduh mantu tasyakuran inggih nak Mas Bagus Fajar Muhammad Sarjono Akuntansi ingkang sampun kajatuh kramakaken dawuh kalian Mas Ayu Hijah Nur Fitriana Sarjono Hukum putra putrinipun Bapak Sunaryo Ibu Hartini sekalian. Selajengipun wonten ing kalenggahan menika kawula nyuwun dumateng panjenengan para lelenggah para sepuh ingkang dhateng kinurmatan mugi kersa lelenggahan ngantos sak paripurnaning pawiyahaning ri kalenggahan menika kanthi panyuwun mugi-mugi kersa peparing donga pangestu dumateng pinanganten kekalih ingkang sampun kaijab kobelaken katemben kala ing wulan Maret 2019 yen nyuwun pangapunten nembe Juli menika kaunduh kala semanten kawula matur dumateng Bapak Mulyadi sasampunipun ijab kobel benjang badhe dipun unduh sak bibaripun riyadin wulan Juli. Kalau semanten Bapak Mulyadi ngendikanipun waduh. Ya, mbok menawi awet was-was wekdal kawan wulan menika menawi wonten menapa-menapa mbok menawi nggih. Ning alhamdulillah mboten wonten menapa-menapa, mboten wonten aral setunggal menapa. Ya dados alhamdulillah saged kapiwado kapahargya kanthi endahing warna kanthi resepsi ingkang mugi-mugi meranani. Alhamdulillah. Selajengipun mbok pilih kawontenan pahargyan menika saged kalampahan mboten saged uwal saking peparingipun biyantu ingkang arupi tenaga ego pratikel bondo donya wekdal saking panjenengan sami para keluarga para tamu ingkang dhateng kinurmatan lan sedaya kemawon paraga saking pihak gedung lan sansajipun ingkang sedaya menika saged nyengkuyung
umpampahipun pahargyan yang iri kalenggahan menika mugi-mugi lancar mboten wonten arah sunggal menapa kanthi pandonga mugi-mugi pinanganten sekalian kaparingan saged hambangun wisma ingkang sakinah mawadah warohmah atut runtut rukun ngantos kaken-kaken ninen-ninen kadidene mimi ingkang hamintuna. Amin Allahumma amin. Selajengipun mangke semanten ugi Bapak Untung Ari Prasetyo sekalian garwa tansah nyuwun sih pangapunten. Tentu kemauan wonten kekiranganipun anggenipun caos lungguh suguh saha aruh ingkang tentu kemauan wonten ingkang kirang merananipun penggalian panjenengan sami para kadang keluarga saha para tamu sinedahan mawantu-wantu panjenenganipun Bapak Untung Ari Prasetyo sekalian garwa nyuwun sih samudra pangasami. Mbok menawi cekap semanten anggen kawula atur pambagi harjo dumateng panjenengan sami sumangga kalajengaken lelenggahan kanthi madu mardikaning penggalih sinaretan peparing sih pangestu dumateng pengantin kekalih kalian lelenggahan dedaharan unjuk sak wontenipun mugi meranani. Semanten ugi kula minangka talange ngatur sulih sarira duta saking yanipun Bapak Untung Ari Prasetyo sekalian garwa mbok menawi tasih kathah lentak-lentune ngatur bungah-unggah ingkang kirang meranani sepindah malih tansah nyuwun sih agungeng samudra pangasan. Mangaten atur kawula billahi taufik walidayah walidayah walinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. Makatan kala wau atur pambagi arjanipun Bapak Untung Ari Prasetyo telah Ibu Puji Sekarini lumantar ingkang kinurmatan Bapak Dr. Andes Imam Subali. Allah, you are the only one, your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until the final day, I say in all my prayers, Raditu, Billahi Rabbah. Poro tamu sinedahan kakung mewah putri ingkang satu winantu ing utamining budi mureh pepanggian wonten ing siang menika pikantuk berkah saking Gusti Allah ingkang Maha Suci badhe kaaturaken tausiah sinartan pandonga ingkang badhe kasarira dening ingkang kinurmatan Ustadz Haji Tri Asmoro Kurniawan. Dumateng ingkang kinurmatan Ustadz Haji Tri Asmoro Kurniawan sasono soho wektal kasumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah
Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minun al-muttaquna sadiqun. Para langgah ingkang minulya, bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek-sedherek kaum muslimin rahimakumullah. Ingkang sepindah monggo sarengan kita ngunjukaken rasa syukur alhamdulillah wonten ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala awit siang menika kita saged makempal manunggal bermuajahah bertatap muka saperlu ngerawi undangan ngunduh mantu. Embang ajab mugi sedaya mangke menapa ingkang kita tindakaken lancar mboten wonten rubeda lan ugi dipun tampi Allah dados amal soleh kita sedaya. Amin. Hadirin wal hadirat ingkang dipun muliakan Allah, menawi kita membahas babakan pernikahan utawi keluarga, mila Rasulullah nedahaken bilih pernikahan inggih menika panggenan atawi kesempatan ingkang saged nuduhaken sae pun muliakan Allah, menawi kita membahas babakan pernikahan utawi keluarga, mila Rasulullah nedahaken bilih pernikahan inggih menika panggenan atawi kesempatan ingkang saged nuduhaken sae lan botenipun sunggalipun menungso. Jadi kalau kita pengen menilai seseorang baik atau tidak baik, salah satu cara yang bisa kita pakai adalah melihatnya setelah berkeluarga. Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sing paling becik saka sira kabeh ya kuwi sing paling becik marang keluargane. Dene aku Rasulullah paling becik saka sira kabeh marang keluargaku. Hadis menika dipunterangaken Imam Asy-Syaukani wonten kitab Nailul Autor. Fihi tanbihun ala anasiruk batang fil khair wa hakum bitisawi bihi wa mangkana kharon nasili ahlihi. Imam Asy-Syaukani nedahaken bilih hadis menika ngemut pepeling bilih sinton to piantun ingkang paling sae lan ugi sinton piantun ingkang berhak diberi sifat atau diberi gelar orang yang baik adalah wa mangkana kharon nasili ahlihi, ya kuwi sing paling apik tumindake marang keluargane. Mila menika menawi kita pengen mangertos apik lan botenipun, coba dipun pirsani. Apakah dia bisa membawa keluarganya ke arah yang lebih baik? Apakah yang laki-laki bisa membahagiakan istrinya? Apakah yang perempuan bisa membahagiakan suaminya? Apakah mereka nanti bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya? Lah ini termasuk ukuran-ukuran yang harus kita pahami. Karena kalau sampai kita kepada keluarga sendiri tidak baik, tapi malah baik kepada orang lain, ini berarti salah prioritas. Nah, Mas Fajar kalian Mbak Hijah memasuki dunia pernikahan menika wonten tiga perkawis utami ingkang panjenengan kedah mangertos. Ingkang sepindah bilih apa yang nanti akan dijalani dalam berkeluarga itu tidak flat, tidak rata. Tapi ada naiknya, ada turunnya. Sebagaimana firman Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami gilirkan di antara manusia. Yang dimaksud dengan kami gilirkan menika menawi Imam Ibnu Katsir nedahaken min farahin wa ghumin wa sihatin wa saqamin wa ghina wa faqrin.
Jadi nanti manusia dalam hidupnya itu akan bertemu dengan hari-hari di mana dia tertawa, bahagia, bersukaria di dalamnya. Tapi nanti dia juga akan bertemu dengan hari-hari di mana dia menangis, sedih, dan kecewa. Nanti akan ada hari-hari min sihatin wasakomin. Ada hari-hari di mana manusia itu mengalami masa-masa sehat wal afiat, tapi juga akan ada hari-hari di mana dia menderita sakit. Min ghina wa faqrin, akan ada hari-hari di mana setelah nanti kita melaluinya itu bertemu dengan keadaan keuangannya lancar, lapang. Tapi nanti juga akan ada hari-hari di mana kita itu sempit, enggak punya uang, kebutuhan banyak, malah keporo mikil utang. Itulah yang nanti akan terjadi dalam kehidupan manusia. Hadirin yang ada di sini, saya yakin ada yang hari ini sedang memikirkan kondisi keuangan yang sulit, tapi ada juga yang hari ini datang bawa mobil baru misalnya. Ada yang hari ini datang dalam keadaan sukacita, tapi ada yang sebenarnya tadi baru ada pertengkaran kecil dengan suaminya atau dengan istrinya misalnya. Ada yang datang ke sini siap mendengarkan tausiah dan juga pengantin, agak lama sedikit gak apa-apa, tapi kan ada beberapa yang berdoa mudah-mudahan cepat saja karena dia sedang ada sakit, kurang enak badan. Semuanya akan terjadi seperti itu. Ini perlu dibahas karena ada satu hadis qudsi yang menjelaskan begini. Inna min ibadi man la yuslihu ilal ghina walau afqartu la afsadau dhalika. Wa inna min ibadi man la yuslihu ilal faqru lau agnaitu la afsadau dhalika. Inna min ibadi man la yuslihu ilal sihalau askomtu la afsadau dhalika. Wa inna min ibadi man la yuslu ila saqam la asahtu lafsadu dalika. Kalau diterjemahkan kira-kira seperti ini. Ada di antara manusia yang bisa menjadi baik ketika kaya. Jadi nanti Anda akan menemukan orang-orang yang ketika kaya itu baik. Infak, sedekah, gampang keluar. Bantu orang lain gampang. Mobilnya bisa dipinjam tetangga untuk nganter anggota keluarga yang sakit ke rumah sakit, bahkan bensinnya sudah dipenuhi. Rumahnya dipakai untuk pengajian, suka memberikan sumbangan. Tapi ketika lau afqartuhu lafsadu dzalika, tapi ada orang-orang yang pas kaya ini baik, begitu Allah takdirkan ekonominya meredup, dia menjadi miskin, ternyata dalam keadaan miskin dia tidak bisa menjalaninya dengan baik. Kalau bahasa saya, ada orang-orang yang ketika kaya itu bertemu dengan orang lain, bisa tersenyum, bisa tertawa, tapi ketika dia miskin ternyata enggak ketemu siapa-siapa juga tertawa sendiri gitu. Artinya ada orang-orang yang ketika menjadi miskin dia tidak sanggup menjalani dan cenderung depresi. Wa inna min ibadi man la yuslu ilal faqru la ghanatu lafsadadzalika. Tapi ada juga manusia itu yang baiknya justru pada waktu hidupnya sederhana. Begitu nanti Allah merubah status ekonominya menjadi berkecukupan, menjadi orang kaya, justru berubah menjadi tidak baik. Ada seorang ibu yang datang menemui saya, kemudian mengatakan, Ustadz, saya dulu adalah seorang guru TK, suami saya kira swasta sederhana, tapi kami bahagia. Meskipun hanya naik motor, tapi suami aktif di masjid, dan bahkan sering jadi khotib Jumat. Sampai suatu hari kemudian ekonominya membaik. Punya rumah lagi di ibu kota provinsi. Anak-anak dipindah sekolahnya di sekolah yang lebih bagus. Sekarang sudah bisa membeli mobil. Kemudian bajunya kalau dulu belinya di pasar sekarang sudah di mall. Kalau ada tetangga yang sakit dulu nengoknya bawa roti kaleng, sekarang sudah pakai parcel buah. Sepintas orang mengatakan ini sudah membaik ekonominya, sukses. Tapi ibu itu menangis di depan saya karena mengatakan sejak ekonominya membaik ternyata suaminya mulai main mata dengan perempuan yang lain. Sampai akhirnya punya selingkuhan. Dan ibu ini mengatakan kalau hanya untuk mendapatkan seperti ini Ustadz, saya lebih baik kembali ke zaman dulu, hidup kami sederhana tapi kami bahagia. Enggak seperti sekarang, punya uang, punya barang, tapi juga punya selingkuhan. Dan laki-laki yang berselingkuh itu kalau pas
mantenan gini ya wajahnya kayak setia gitu ya. Tapi setelah 15 tahun kemudian bikin jengkel luar biasa. Ada orang yang lao asoktuhu, ketika aku jadikan dia sehat itu baik. Kesehatannya dipakai untuk beribadah, kesehatan dipakai untuk menolong orang lain, untuk mendatangi majelis ilmu. Lao askom tulab saudadalika, begitu berubah jadi orang sakit, ternyata malah jadi jelek. Jadi mengeluh, jadi marah-marah kepada Allah, sampai kemudian pada waktu sehat itu enggak percaya kepada dukun, tapi setelah rasa sakit yang berkepanjangan, berobat ke dokter tidak sembuh, ke tibu nabawi tidak sembuh, ujung-ujungnya malah percaya kepada dukun, dan pas ditangani dukun malah meninggal dunia. Saya menemukan kasus seperti itu. Tapi ada juga orang yang dalam keadaan sakit malah baik, gak kemana-mana, kalau ibadah khusyuk, mendengarkan pengajian, sehingga selama sakit itu ilmu agamanya bertambah banyak, ngajak ngomong istri karena kalau ditinggal sendiri ketakutan gitu. Tapi begitu lawa asah tuhu, begitu aku rubah dia menjadi orang sehat, kondisi itu justru merusak dirinya, malah sering keluar rumah, jarang pulang ya, pulang cuma buat ganti baju kemudian pergi lagi. Ada orang-orang seperti ini. Sampai ada ibu-ibu yang bertanya kepada saya, Ustadz, saya berdosa enggak kalau saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan suami saya sakit saja? Kenapa Bu? Ya karena kalau suami saya sakit itu saya menjadi istri, suruh mijitin, diajak ngomong, suruh bikinkan minum, suruh bikinkan bubur, suruh nyuapin. Nanti kalau saya tinggal sebentar aja udah bilang jangan lama-lama, karena suami saya kayaknya ketakutan kalau saya tinggal lama gitu. Tapi begitu suami saya sehat, itu kayak lelembut, gak nginjak tanah. Jadi pulang cuma makan, pergi lagi, ganti baju, pergi lagi. Jadi kalau suami saya sehat itu saya jadi pembantu rumah tangga. Tapi kalau suami saya sakit, saya jadi istri. Nah, siapa yang jadi istri bukan pembantu rumah tangga? Mungkin beberapa yang hadir kadang-kadang keadaannya juga mirip seperti ini gitu. Apa yang saya sampaikan ini menunjukkan bahwa mas dalam menikah itu gak selalu nanti kalau jenengan ekonomi lancar akan lebih baik, tidak. Kalau pasangan Anda tidak setia itu juga parah, lebih baik sederhana tapi setia dan pengertian. Tidak selalu kalau Anda nanti sehat Anda akan baik. Banyak orang yang diberi Allah kesehatan justru malah berbuat kemaksiatan. Nah, di sini menunjukkan bahwa rumah tangga nanti akan bertemu dengan berbagai macam situasi yang berubah. Tapi tugas kita adalah bagaimana meskipun terjadi perubahan kita tetap menjadi pribadi yang baik. Ini yang pertama. Nah, ternyata yang kedua, Rasulullah mengatakan kebaikan itu terletak pada penjagaan iman. Jadi kalau ada orang kaya yang bahagia begitu jatuh miskin stres, ada orang yang miskin kelihatannya baik-baik saja begitu kaya lupa daratan, ada orang yang sehat jadi sakit malah percaya barang-barang klenik, atau ketika sakit menjadi sehat malah pergi ke tempat maksiat, sebenarnya itu pesannya pada iman. Maka Rasul mengatakan, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman itu. Inna amrohu kullahu lau khairun, semua keadaannya nanti akan baik dia jalani. Walaysa dzakali hadin illa lil mukmin, dan tidak ada satupun yang bisa melakukan seperti ini kecuali orang yang beriman. Ketika nanti bertemu dengan yang menyenangkan dia bersyukur, dan ketika bertemu dengan yang tidak menyenangkan dia bersabar. Jadi hadis ini memberikan petunjuk. Setelah nanti menikah apa yang terjadi kita enggak ngerti, apakah sehat atau sakit, atau kaya atau miskin kita enggak ngerti. Tapi kita ngerti kalau iman kita kuat, maka kita akan baik-baik saja. Karena Rasul mengatakan walisadza kali hadinilal mukmin, tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang beriman. Jadi modalnya orang menikah itu bukan pada kecantikan, bisa luntur kok. Ya, bukan pada kekayaan, wong bisa miskin kok. Bukan badan yang tegap, wong bisa sakit kok. Tapi pada penjagaan kualitas iman itu. Nah, persoalannya adalah membahas tentang iman itu sendiri sebenarnya sangat sulit di zaman seperti ini. Ngomong tentang iman itu kadang-kadang diremehkan. Tapi kalau nanti punya masalah, ujung-ujungnya kalau imannya enggak kuat, stres juga. Sedangkan iman itu naik dan turun. Saya bertemu dengan pasangan yang waktu menikah acaranya seperti ini. Ada tausiahnya. Saya ikut hadir pada waktu itu.
pertama-tama menikah pengennya bagus banget, setiap hari baca Al-Quran, setiap malam sholat tahajud, Senin Kemis puasa sunnah. Sampai kemudian mereka menikah, sampai punya 3 orang anak, ekonominya membaik, si istri menjadi seorang bidan, bisa nyotir mobil sendiri. Sekarang malah jadi kacau, jarang sholat malam, jarang puasa Senin Kemis, jarang baca Quran. Terakhir suaminya selingkuh, si istri minta cerai, kembali lagi sama mantan pacarnya, kacau. Padahal waktu awal nikah dulu bagus, karena apa? Menjaga, enggak bisa. Maka modal kita menikah itu kalau imannya kuat, tetapi mempertahankan iman ini sesuatu yang sulit. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah persoalan rumah tangga nanti yang muncul, ya Mas Fajar dan Mbak Ija, semakin tahun itu akan semakin berat dan semakin kompleks. Maka jangan bertanya tentang bagaimana menikah kepada orang yang baru menikah. Senyum-senyum terus, lihat aja dari tadi pengantin berdua senyum-senyum terus. Kalau orang baru nikah kan belum mikir kebutuhan-kebutuhan yang banyak. Orang kadonya aja belum semuanya dibuka. Ya. Jadi jangan tanya bagaimana menikah kepada pengantin baru, mereka akan cenderung bohong. Mereka akan mengatakan nikah itu penak itu baik kursa persen, sing 99% penak banget. Belum mikir mudik, belum mikir biaya sekolah, belum pusing anaknya kecanduan handphone, belum. Anak saya belum punya, baru dalam proses kok. OTW gitu ya. Tapi coba nanya sama yang sudah 15 tahun menikah, gimana rasanya menikah? Kenapa? Karena konsekuensi dari pernikahan itu akan hadir masalah. Dan orang itu kadang-kadang kalau tidak berkembang menjadi pribadi yang baik, begitu masalah baru muncul, tidak sanggup menghadapi. Misalnya begini, pengantin baru, hampir gak ada masalah. Tapi nanti ketika istrinya hamil, ada laki-laki yang tidak paham bahwa perempuan hamil itu terjadi perubahan hormonal, sehingga dia membutuhkan perhatian yang lebih dari suami. Saking minta perhatiannya, untuk beli jeruk saja dia minta suaminya membelikan. Suaminya gak paham, kok males banget toh depan rumah juga ada yang jual buah, gak usah saya belikan dari kantor. Padahal istri cuma pengen diperhatikan. Sampai besok minta lagi dibelikan apa, suami marah-marah mengatakan, kamu sekarang sejak hamil kok jadi manja banget toh. Ya. Padahal bukan itu, dan itu menyakitkan hati istri. Wong aku juga hamil anakmu kok, bukan anak panti asuhan yang dititipkan di rahimku kok, gitu kan. Nanti begitu lahir, ada masalah baru, perhatian dibagi antara anak dengan suami. Ada laki-laki yang ketika pulang istrinya sibuk dengan anak, enggak paham. Suami pulang enggak diperhatikan. Lah kalau istrinya sedang nonton TV atau sedang main handphone boleh. Istrinya sedang sibuk dengan anaknya suami ini kok. Mas mbok yo ngerti to mas, anakku ki siji ado dadi loro kowe sing mbarep gitu loh. Jadi masalah. Nanti begitu sudah masalah masuk sekolah biayanya besar, masuk masalah pendidikan anak bagaimana agar anak jadi soleh dan soleha, masalah mertua yang mungkin di hari-hari pertama gak ada masalah, tapi begitu 2-3 tahun kemudian muncul masalah. Atau malah sudah 7 tahun menikah, Allah belum kasih momongan, kemana-mana ditanya, wis di anak, itu jadi masalah loh nanti kalau Anda sudah 7 tahun nikah belum punya anak. Begitu seterusnya. Nah kalau kita tidak berkembang mengikuti masalah itu, ada orang yang hanya bisa berumah tangga pada tahun kelima, tahun keenam gak bisa. Bukan soal biaya sekolah anak, bisa, dia manajemen keuangan bisa. Tapi yang dia tidak bisa adalah manajemen mantan. Ternyata pada tahun keenam dia reuni dan ketemu mantan. Dan ketika ketemu mantan rusak semua rumah tangga sudah dibangun. Nah disitulah, ya, ternyata dia bisa memanage kehidupannya, bisa memanage keuangannya, dia memilih sekolah yang bagus buat anaknya. Tapi ketika mantan datang dia tidak punya ilmu bagaimana agar mantan gak merusak rumah tangganya, hancur. Ya, ada yang nanti masalahnya muncul di tahun ke-10. Merasa sudah mapan ekonomi terus ngomong sama istri, "Dek, nek aku nikah meneh piye?" Ternyata dia memperkirakan saya mampu punya istri 1 atau 2, itu banyak yang tidak siap. Baru punya uang sedikit lebih aja sudah mewacanakan istri, istrinya kecewa. Dulu kamu nikahku katanya tidak mau menikah lagi. Kenapa sekarang mewacanakan begitu pegang uang lebih banyak? Itu masalah-masalah yang semakin hari semakin berat. Nah, inti dari 3 persoalan ini adalah Anda berdua harus tumbuh menjadi orang yang terus berkembang. Nah biasanya orang Indonesia itu kalau sudah nikah, sudah kerja, sudah punya penghasilan, gak belajar lagi. Padahal masalah-masalah rumah tangga itu makin tahun makin berat dan makin sulit. Lah nek jenengan tidak belajar lagi, berhenti.
mungkin baik-baik saja sampai tahun ke-10, tahun ke-11, kacau. Saya bertemu dengan orang yang menikah selama 32 tahun, itu enggak ada masalah. Tahun kedua 33 baru muncul masalah. Begitu seterusnya. Jadi ini perjalanan panjang, dan karena itu betul-betul akan membuktikan kamu baik atau tidak baik. Itu dilihat dari kualitas keluargamu yang nanti kamu bangun. Nah, para hadirin yang hari ini datang, tentu saja kan pengennya mendatangi pernikahan yang baik. Jadi kalau sampai nanti Mas Fajar dan Mbak Ijah bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu menyenangkan semua yang hadir. Karena sebenarnya kita punya banyak kesibukan. Jadi kalau kita meluangkan waktu hari ini, karena kita menganggap datang ke sini adalah acara yang penting. Tapi tentu saja bukan untuk hadir atas pernikahan yang berapa tahun kemudian kita mendengar berpisah, bertengkar, gitu loh. Jadi kalau Anda berjuang untuk membutuhkan keluarga sakinah, berarti itu akan menyenangkan hati kami yang hadir ini. Adapun para hadirin yang sekarang datang, itu dua saja tugasnya menurut saya. Yang pertama adalah menyantap hidangan, jadi suka enggak suka, itu yang sudah dipilih oleh tuan rumah. Jadi kalau nanti memang gak suka, terus nanti ada yang ditemukan 1-2 kue yang belum dimakan, itu hanya soal selera, saya minta maaf ya, mewakili tamu kalau nanti ternyata udah dipilihkan, mereka merasa tidak cocok. Tapi kalau habis semua, saya juga minta maaf karena ternyata banyak orang lapar di sini. Gitu. Yang kedua, tugas kita sebagai tamu adalah mendoakan. Dan doa itu min aqwal asbab, menjadi senjata yang dahsyat, apalagi kalau tema-temanya tentang agama dan iman, mau gak mau itu ada doa di dalamnya. Dan bagi para tamu, doa ini adalah hadiah yang luar biasa. Sebab kalau doa yang hadir di sini dikabulkan Allah, itu akan mempermudah pengantin berdoa mewujudkan keluarga sakinah yang di zaman ini sangat sulit. Jadi hadiah yang terindah bagi pengantin itu doa, bukan barang. Karena barang kita juga enggak nebak, enggak bisa nebak. Jangan-jangan kita belikan barang ternyata yang pengantinnya enggak suka, akhirnya disingkirkan. Besok kalau dia hadir di tempat temannya yang nikahan, dia bawa hadiah yang dia tidak sukai itu. Terus ternyata 2 tahun kemudian kembali kepada yang pertama kali dulu menghadiahi, gitu loh. Ada kasus begitu loh. Itu kan barang kundise gitu. Ya iya, karena barangmu cuma gelas sama tepak, itu enggak banyak orang enggak suka, gitu loh. Kan dulu ada orang-orang yang ngasih kado itu cuma ya cuma gelas sama piring ada udah, muter-muter aja. Kalau mau berani nanya sebenarnya. Ya, WA sama pengantin, mau hadiah apa? Saya pernah nanya begitu, jawabannya apa? Mesin cuci, mumet ternyata gitu. Begitu seterusnya. Tapi kan itu jadi dibutuhkan. Nah, mari kita mengakhiri acara ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini dikabulkan Allah doanya, dan sekali lagi itu menjadi modal yang sangat besar bagi pengantin berdoa untuk menempuh perjalanan rumah tangga yang sebenarnya tidak mudah dijalani. Tapi tidak mudah berarti bukan tidak mungkin. Nah, kalau Allah mempermudah, insya Allah itu akan bisa kita jalani. Innallaha wa malaikatu yusalluna 'ala nabiyya yuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samin qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila mustinabah. Allahumma izzal Islam wal muslimin walik adda'adin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana blana min azwajina wa dhuriyatina qurrata ayunin waj'alna lil mutaqina imama. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Muhammad wa Khadijah al-Kubra. Barakallahu wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mangkaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken menawi wonten klentak-klentun atur pangapunten, mugi manfaati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangkaten kula wau tausiah sinar tan pandonga ingkang sampun kasare ingkang kinurmatan Ustaz Haji Tri Asmoro Kurniawan. Ing salajengipun kasuwun ingkang kinurmatan Ustaz Haji Tri Asmoro Kurniawan
mugiyo kerso foto utawi kapundhut gambaripun kalian panganten Romo Ibu Tanah Pisan sekalian. Para tamu sinedhan ingkang sedaya winantu ing pakurmatan, ing sak mangke ugi kasuwun panjenengan mugiyo kerso kapundhut gambaripun kalian panganten ingkang menika kasuwun mangke ingkang kinurmatan Bapak Dr. Andes Sigit Sukriyono apoteker kasuwun mugi kersa kapundhut gambaripun. Sarambungipun ingkang kinurmatan Bapak Dr. Andes Sigit Sukriyono kalajengaken para kadang utawi rencang-rencang saking instalasi farmasi RSUD Dr. Muwardi, kadang-kadang saking tim Cat Lab RSUD Dr. Muwardi, kadang-kadang saking Puskesmas Sumber Lawang Sragen, soho kadang-kadang saking instalasi farmasi RSUD Dr. Muwardi, sinartan kadang-kadang mahasiswa RPL Stikesmas Surakarta. Makaten ugi mangke kasuwun mugi kersa kapundhut gambaripun kalian Bapak Ketua RW 11 BGI ingkang kinurmatan Bapak Murdatmo dalarsan Ibu kasuwun mangke kapundhut gambaripun. Kebaran ngambali malih dumateng ingkang kinurmatan Bapak Dr. Andes Sigit Sukriyono apoteker kasuwun mangke mugi kersa kapundhut gambaripun kalian pangantos sekalian ugi kalian ingkang hamengku gati pun Bapak Untung Ari Prastyo dalah Ibu Puji Sekarini sinartan besan ingkang kinurmatan Bapak Sunaryo dalah Ibu Hartini. Maka tenugi dumateng poro rencang utawi kadang saking instalasi farmasi RSUD Dr. Muwardi, kalajengaken rencang-rencang saking tim Cat Lab RSUD Dr. Muwardi, rencang-rencang saking Puskesmas Sumber Lawang Sragen, rencang-rencang saking instalasi farmasi RSUD Dr. Muwardi, soho poro mahasiswa RPL Stikesnas Surakarta. Kepareng ugi kasuwun dumateng ingkang kinurmatan Bapak Haji Sarji sekalian Ibu nggih pangarsa utawi Ketua RW 12 BGI Karanganyar. Mugi kersa kapundhut gambaripun kalian panganten sekalian Romo Ibu Tanah Pisan. يقولها لنا يوم القيامة
kebareng atur cecolo kasuhun mangke mugi kersa kapundhut gambaripun kalian pangantos sekalian ingkang kita hormatan Bapak Dr. Hari Purnomo Sidik Magister Kesehatan lajeng ingkang kinurmatan Bapak Insinyur Rifai Jatmiko Bapak Widodo Sarjana Sosial Bapak Teguh Imam Santoso Sarjana Ekonomi Bapak Didik Setiabudi Bapak Insinyur Arya Suteja Bapak Insinyur Yudiono Slamet Ibu Dr. Siti Muntofiah Magister Kesehatan Ibu Dr. Rita Ernawati Bapak Dr. Gigi Budi Wibowo Bapak Dr. Yopi Herwianda Ardesa Magister Kesehatan Makaten ugi mangke kasuwun ingkang kinurmatan Bapak Maksum Gozali saha Bapak Haji Sukardi Sarjana Keperawatan Magister Manajemen Samangke ugi samapta rencang-rencang saking Intan Pari Swimming Club Karanganyar para bapak saking RT 3 RW 11 dalah pun ibu-ibu saking RT 3 RW 11 لطف جاودانی من گناهکارم ولی تو مهربانی بحر قلب عاشقان نامانشانی بی تو ای آرام جان ای مهربان تنها ترینم تا بعد در کوی تو عاشق ترین فرد زمینم یاد تو نمانم جز تو من ندانم Kebareng atur cecolo dumateng ingkang kinurmatan Bapak Dr. Hari Purnomo Sidik Magister Kesehatan ambo bilih mangke sampun longgar wektalipun kasuwun kapundhut gambaripun kalian panganten sekalian Romo Ibu dalah pesan كل نفس
Para tamu sedaya ingkang satu winatu ing pakurmatan, panjenengan tetep kasuwun hanya kecaken anggenipun lelenggan kanthi martikaning penggalih. Awit tata cara wonten ing siang menika dereng ancik paripurna. Ambok bilih mangke ingkang dereng saged foto kalian panganten saged kapundhut gambaripun utawi foto sesarengan kalian panganten ing sak paripurnaning tata cara. Kasuwun sepisan malih panjenengan sampun kesesa kundur ingkang sampun foto awit kadang-kadang saking Abata Wedding Organizer badhe atur bebungah utawi door prize dumateng para tamu sadaya. Semoga dumateng Mas Wawan sak rencang saking kadang-kadang Abata Wedding Organizer. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami ucapkan selamat siang dan juga selamat datang di gedung Sri Rahayu Sukoharjo Makmur. Cik. Iya, senang sekali Abata Wedding Organizer di sini hadir untuk sebagai pelengkap pegawaian dari Mbak Ijah dan juga Mas Fajar ya, Mas Imam ya. Baik, di sini ada spesial Bapak Ibu ya. Biasanya kalau Bapak Ibu jagong itu pulangnya membawa souvenir saja. Pada kesempatan siang hari ini dari Abata Wedding Organizer menyiapkan 50 door prize spesial untuk Bapak Ibu semua. Baik. Peraturannya gampang. Peraturannya apa Mas Imam? Oke, Mas Imam mungkin agak kesini Mas ya. Ini mic-nya agak panjang. Saya ini kayaknya agak panjang ya Mas ya. Sebentar. Oh, sampai sini saja. Oke, ternyata. Oke. Okay. Yes. Baik, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu cek di bawah kursi Bapak Ibu, monggo dicek. Ada sesuatu? Boleh dicek dulu, dicek ya di bawah dahulu. Kursinya. Oke, di bawah. Kira-kira kursi. Kalau misalkan ada stiker Abata WO, iya. Di situ berarti letak. Silahkan dicek Ibu. Di bawah kursi Wawan Bapak Ibu. Di sana sudah membawa dua. Saya juga ini ada 50 dua. Door prize yang kita siapkan. Ya Mas Imam ya. Oke. Okay. Gak ada yang terkecuali, di luar pun juga ada. Di luar dapet, juga ada, ya? Bapak Ibu ya. Gak di dalam sama di sini, luar. Kita di luar pun juga ada 50 door prize iya. Spesial untuk Bapak. Kita sudah sediakan banyak door prize Bapak Ibu. Iya. Biasanya kalau Bapak Ibu jagong itu kalau pulang cuma bawa souvenir. Wah, benar, hati-hati kan? Pak, hati-hati. Iya. Hati-hati Bapak Ibu, di bawah masih ada piring-piringnya. Kalau di sini ada cinta. Ada Bapak Ibu? Ada? Oh. Aduh. Oh, sebentar. Oh, ternyata salah instruksi Bapak Ibu ya. Mohon maaf salah instruksi. Bapak Ibu silahkan cek di bawah piring es. Bapak Ibu silahkan. Cek di bawah. Ada stiker berlogo Abata Wedding Organizer. Ada segitiga. Stiker berlogo ya, Abata. Silahkan Bapak Ibu dicek semua. Dicek. Sudah ada, okay. Kalau sudah ada langsung diangkat piringnya. Oke. Okay. Tim WO silahkan, ini mantannya mau memberikan tim WO, hadiah boleh. Langsung ini ya. Oke. Okay. Ada yang sudah dapat? Sudah Bapak ada. Ibu semuanya. Ada logonya Abata Wedding Organizer. Saya sudah segitiga menunggu, warna saya hitam. Sudah membawa ini. Iya. Yeah. Ada sekitar 50 okay. Yang kita sudah sebar. Ada satu contoh Mas Wawan, dua. Ya, okay. Dua, tiga. Ada oh, tiga. Oke, okay. Okay. Silakan mantannya bisa ke sini langsung ya. Silakan sama tim WO, silakan Amel dan juga keluarga bisa memberikan hadiah langsung ke depan, monggo. Iya, untuk sesi foto nanti dulu setelah acara. Baik, monggo. Benar sekali. Mas Fajar ini mau memberikan hadiah langsung. Benar, ya untuk iya. Manten. Kedua mempelai langsung memberikan hadiah iya. Ini. Mas nanti ke depan ya, Mas ya. Masnya yang sudah dapat ditunggu dulu di situ dulu. Nanti langsung okay. Dapat. Bapak. Oke. Okay. Bu Puji sekalian dan juga Besan, monggo. Ibu, iya, monggo. Iya. Ya ini mau memberikan hadiah langsung berupa memberikan hadiah langsung spesial okay. Kepada yang sudah memberi yang sudah dapat stiker di logo S ya. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Ya, monggo Mas Fajar silahkan. Ya ini perwakilan saja ada Mbak dua ya ini ya. Silahkan. Iya. Si.
Oke, yang menang ini. Oke. Ini sebagai sampel, silakan menuju ke depan terlebih dahulu. Oke. Ibu dan juga Besan sudah ke depan, monggo. Sudah bersiap di sana dan hadiah sudah akan kami persiap. Untuk yang lain, Bapak Ibu yang lain silakan dicek dulu ya, di piring esnya di bawahnya ada stiker Abata Poi atau Abata WO, silakan dicek ya. Kalau sudah dapat silakan di samping kiri dulu. Silakan ke samping kiri dulu Bapak. Oke, buat Bapak Ibu yang sudah dapat stiker ya berlogo Abata di bawah piring es, langsung aja menuju ke sebelah kiri saya. Sudah ada tim WO di sana, silahkan. Sepertinya yang dapat hanya yang di dalam ya, yang di luar masih belum ada yang menghubungi. Door prize masih banyak, bisa dipilih ya. Langsung aja menuju ke pintu kiri. Para tamu sinedan kakung mewah putri ingkang satuh winantu ing pakurmatan tata cara tasyakuran walimatul urs panggungduweng panganten pun bagus Fajar Muhammad sarjana akuntansi kalian pun Roro Hijah Nur Fitriana sarjana hukum wiwit Purwo Madya ngantos ing wasana sampun lumampah kanthi rancak lan prayogi awit sewilasaning Gusti Allah ingkang Maha Suci jinurung pujo puji so pangestu saking para rawuh sadaya ingkang menika panganten sekalian Romo Ibu Dalah Besan sampun jengkar saking palenggan arso tindak tumuju wonten ing sangajenging kori pahargyan saperlu atakap asto soho nguntapaken kunduripun para tamu minangka pambiwara kula nglenggono tasih tebih saking jangkeping tata basa paramo sastra menapa dene subuh sita kepareng kula nyuwun lumebaring samudra pangaksana panutuping atur sumangga kula dherekaken pamaosaken hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Baik, kami informasikan kepada Bapak Ibu yang ngomong tamu yang sudah hadir yang mendapatkan stiker, silakan Bapak Ibu ditukarkan di meja pambiworo berada di samping dari pelaminan. Bapak Ibu yang ada stikernya di piring es, silakan Bapak Ibu tukarkan di petugas WO di samping pelaminan. Dan untuk sesi foto nanti akan dilakukan setelah acara ini. Jadi Bapak Ibu yang ingin berfoto dengan pengantin, kami persilahkan untuk bersabar sejenak karena manten sedang bersalaman dengan tamu yang lain. Terima kasih. شكرا يا رب.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب ألب صلاتي أسلم شكراً وبالسعادة أنعم شكراً أفخر بأني مسلم شكراً شكراً يا رب شكراً يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكراً يا رب شكراً يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكراً يا رب شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب نور يا ربي دربي شكراً واستر يا ربي عيبي شكراً واغفر يا ربي ذنبي شكراً دوماً يا رب شكراً يا رب دائم مدى الزمان أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا رب دائم مدى الزمان أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا رب شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً شكراً يا رب شكراً يا ربي شكراً شكراً هديت قلبي شكراً شكراً نورت دربي شكراً 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 يا رب شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا شكراً يا رب شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكراً يا رب شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب ألب صلاتي أسلم شكراً وبالسعادة أنعم شكراً أفخر بأني مسلم شكراً شكراً يا رب شكراً يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن
شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب.